Kedatangan Bupati Merangin disambut meriah oleh ribuan warga Tabir Barat saat membuka MTQ ke-37 tingkat desa di Desa Pulau Terbakar Kecamatan Tabir Barat. Kepedulian Bupati Merangin Al-Haris dalam bidang agama tidak usah diragukan lagi. Di setiap kegiatan keagamaan selalu didukung penuh oleh Bupati, seperti bergelaran Musabako Tilawatil Quran Tingkat Desa. Sabtu malam Bupati Merangin Al-Haris membuka MTQ Desa Pulau Terbakar di Kecamatan Tabir Barat. Animo masyarakat sungguh luar biasa, ribuan warga bukan saja dari Desa Pulau Terbakar yang datang, namun dari desa-desa lain di Tabir Barat, untuk melihat kemeriahan sekaligus bertatap muka dengan Bupati Merangin Al-Haris yang telah berbuat banyak untuk Tabir Barat, terutama dalam peningkatan infrastruktur jalan. Kita menghadiri pembukaan MTQ ke-37 tingkat desa Pulau Terbakar. Dan sebagaimana biasa, di wilayah ini hampir semua desa itu sangat antusias untuk melaksanakan MTQ ini. Nah, semarak MTQ ini menandai bahwa syiar Islam, khususnya Al-Quran, itu memang sangat diminati oleh warga masyarakat. Bupati juga sangat mengapresiasi momentum perlombaan di MTQ. Merupakan suatu wadah menggali potensi kuala muda di desa di wilayah Kecamatan Tabir Barat agar potensi yang dimiliki bisa ditingkatkan, terutama dalam syiar penyebaran agama Islam. Dari Merangin, Jeffrizal melaporkan.